perih euy sampai mata ya. Yang aneh-aneh ya ngomongin lagi lagi. Oh. Biar ada ya nanti di video deh. Itu showroom. Showroom apa sih? Hai. Ya, Ci, showroom apa? Showroom tuh sama buat live juga. Tapi di sini kayak lebih terkontrol gitu, enggak ada yang aneh-aneh pokoknya. Udah nyala. Tapi enggak ada yang aneh-aneh kalau di showroom. Yang nontonnya banyak. Banyak, tapi yang nontonnya jadi ya, kayak apa sih? Digo. Tapi Jepang. Oh, hayo. Tapi server Indo. Oh, hayo gozaimasu. Bangun-bangun ngejebur. Bangun-bangun ngejebur ke air laut. Enggak, jangan. Sadar kan langsung. Kayak apa sih? Ayo. Jangan capek. Enggak nungguin itu. Harusnya tadi ya showroom ya. Ya jangan atu basa. Iya kan? Ya kan itu kan mau nunjukin naik banana boot. Tadi habis naik. Tadi naik banana boot, terus aku oh iya. Terus di tengah-tengah jalan diterbalikin perahunya. Bu ini maksudnya. Ya Allah. Mbok mau aku lagi. Mbok aku lagi berapa? Kalau saya sebatu ini boleh enggak? Oh, dari. Udah jadi. Enggak gua pengen kopi. Ya Allah. Lihat sampai kayak gini gue. Bangun-bangun ke air laut. Enggak. Ngambil cikimori. Hei cikimori. Iya sayang. Pencet ini. Sekali. Hayu. Please buru. Boomerang. Tiga belum berarti aku gini ya bumerang ya tiga lagi itu wanita itu kenapa aku lagi apa yo tiga dua mana si Eki lah save dulu ya ya save dulu aku mana hoi si Eki mana filter meresahkan ya bun palsu dua. Mau dong mau. Iya mau pijitin. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riwe ada bencas. Ayo buru-buru lagi. Ada lagi. Emang kalau ada Ciki Mochi mah gini sih. Padahal masuk tetap on frame. Kamu atas kok. Eki Sureki mana? Eki, ayo. Enggak usah ya. Ya udah satu. Dua. And chance ya. Hehehe beb. Ih, belum, Beb. Satu, dua, tiga. Belum? Nah, masih. Yang tadi benar, Beb, filternya KM. Ya ini, kan filternya ini. Langsung pencet okay. Tengah, bukan pencet itu. Oh, satu, dua. Ih, bagus banget. Si ini jadi kayak pakai make up gitu sih, kan. Iya, katanya itu. Itu katanya namanya filter meresahkan, Bang. Betul. Ada orang Jepang yang enggak? Ada, Kak. Coba ngomong kak. Ngomong apa? Coba tanya Friska pakai bahasa Jepang, saya yang jawab. Ih, gaya banget gue punya translator pribadi, say. Banyak lama ya. Ayo kita kemon guys. Oh gitu, kita mau apa? Ini diving ya? Wow diving! Hechi Kimori. Kimochi. Mau diving guys. Kak Echi ngapain? Kak Echi mang ngevideoin doang. Culun dia mah gak mau main air. Aku takut air laut. Siapa yang ada yang nanya? Gemes. Yuk. Tunduk. Oh my god. Wow. Kalian? Dua-dua yang turun. Iya. Aku Priska, Melody, Febi. Ih. Bisa ke tengah laut doang. Semua Friska dong. Nanti enggak ayo. Ya dibalik. Panas coy. Wah, dua. Pasirnya panas. Kita mau diving. Gaya. Padahal tadinya Friska itu mana? Friska itu enggak mau diving. Iya, enggak mau. Soalnya tadi masih tidur. Terus pas tadi naik banana boat kayaknya diving aja deh gitu kan. Gak bisa bunda. Tanggung gak sih ya? Ya kan, tanggung udah di sini. Ayo, Kong. Yuk.
Gua tuh handphone. Apa? Aduh. Wow. Wah. Gimana ini? Pegangin sama abang. Oh. Enggak bisa. Itunya bawa kacamata sama sebentar, itu. Bunda. Makasih, Abang. Haji kalau lagi nyari pakai langsung matiin ya. Kalau enggak biar baterai. Wow. Kita mau diving terus kita ke tengah dulu ya. Yeay. Semoga ada sinyal. Semoga ada sinyal, bener. Semoga ada sinyal ya, kayaknya jelek deh nanti. Kita fotoin deh. Mau. Aduh, cewek. Kan aku deh kamu ya. Iya, aku. Mana? Kita di Nusa Dua ya? Foto, Bi. Iya. Kita di Nusa Dua. Satu, dua, tiga. Nih, ada oleh-olehnya. Ini ada apa? Ada oleh-olehnya, weh. Ada oleh-olehnya. Satu, dua. Oh, lu backlight di rung KB? Bella? Jajet merem. Eh? Orang lagi live. Wow, pertama kali naik podium, selamat ya. Ya. Kamu taruh HP di mana ini? Aduh. Transit, guys. Enggak, bencong pendek ini lo sadar. Pergi sana lu. Pendek ini. Lihat apa? Kandang. Pindah perahu. Kandang ini. Ini lebih putih gitu. Oke, ayo. Depannya. Simpan sini enggak apa-apa duit barangnya. Iya. Oh. Baik. Siapa yang duluan? Oh yeah, I see you, I feel you, there is all I know you, near, far, wherever you are, I need you. Alah, emang bulu cun, Pevita. Mana bisa? Yang ada kayak jembatan itu. Seru banget. Bangun-bangun heboh gitu ya, bangun-bangun tiguling. Ada demo enggak? Ki, buat pakai HP Ki. Ada. Entar dulu aku mau mulai demo. Enggak kok, nanti ada dokumentasinya, Bu ya. Di bawah aja. Aja, jangan ya. Dong, jangan jatuh ke laut. Amit-amit ih dasar sama kalian tuh. Ya Allah, mulut. Coy. Coy ah. Sana lah pemandangannya, Kak. Taruh enggak tuh jari ya. Coy. Detik-detik sebelum HP kejebur ke laut. Coy. Coy ya.
Nanti Friska gak bisa online. Gua gak akan live lagi loh kalau gitu. Gila ini pulang-pulang hitam kayaknya. Ember. Pas kong. Gelilah geli, sumpah. Anjir. Mau gua selalu dimarahin Pak. Pak Melody. Aku parno jatuh. Kenapa sih ngomongin upil? Ya Allah. Bunda Titanic, Bunda. Ini Rose. Emang ini teh dia tuh ya? Dia tuh kalau misalnya foto tuh emang heboh sendiri tuh lihat. Emang. Namanya juga Melodai. Nah, ini tuh apa? Yang lihat. Iya, ini tuh podium kan. Hadiahnya mana? Oh, itu semua hadiah. Kasih bencana. Oh, dari rumah. Yang tower mana? Loh. Kasih tower dong. Diejek gimana sih? Dikat aja. Aku tuh pengen ke Ubud terus. Pengen apa namanya ke tempat ke Ubud karena Buleleng gitu. Karena apa ya, banyak seniman gitu kan. Terus malah diketawain. Mogok. Ah, tadi aja naik, tadi naik barang rambut terbalik tuh. Terus kan gue mau naik lagi ke kapal. Gue gak sanggup membawa diri gue sendiri, apalagi ngedorong kapal, coy. Coy, ah, tadi aja mau naik ke kapal, berat banget badannya. Gimana ceritanya ngedorong kapal?
sih, tapi gua rasa ini pasti belang, jujur. Sabar ya. Kayak tadi udah kayak, mager, gak bisa gitu. Mager banget, sumpah gak bisa ngangkat badan sendiri. Berat. Mana baru bangun tiba-tiba dijeburin, kan gimana ya Bu? Jujur. Nih yang nanyain ya, nih jerawatnya udah pecah nih. Gara-gara senyum lebar terus pecah. Gue heran banget. Apa sih mau ikut ya? Gede banget tulisan chatnya. Karena biasanya aja kecil gak kelihatan. Ya gara-gara nih ya senyum gue pecah, gue gak ngerti lagi. Udah makan berapa kali, belum makan apa-apa, baru bangun langsung dibawa ke sini kan Nusa Dua. Mana? Agak masuk pagi. Oh, nanti videonya yang bagus ya. Oh, ya. Siap. Dia lagi nongol. Itu tuh temennya Kari, siapa? Temennya Kakak Hansip. Temennya Kakak Hansip yang nyetirin kita sampai sini. Yang satu lagi apa? Sailing para layang. Iya. Para layang. Bukan para layang, fish. Seru ya kayak gitu, Mbak Imel. Fish, tapi kalau yang itu tuh para layang. Lihat. Enggak mau lagi. Mana ya? Gak ada lagi ya? Lihat ada para layang tuh di situ. Kalian lihat gak sih? Bukan para layang nggak? Para sailing. Para sailing. Iya, pengen deh. Cuma katanya itu mahal. Sorry ya. Ini kan banyak orangnya kakak. Mahal. Jangan ya nanti aja. Kalau udah banyak uangnya. Ya kalau udah ada yang ngasih tahu banyak. Kok gitu ke? Ih takut deh, KPMI mintanya tower. Ya ampun. Karena aku gak bisa minta apa-apa, aku minta tower aja. Lewat account orang lagi. Terlalu jujur Bu ya? Harus aku mau apa adanya. Buruk. Oh bukan lagi, udah gak gajian, pengangguran saya ini. Emang kerja bentar lagi. Siapa? Aku sama Friska. Oh gitu, oke. Muji M kan Sultan katanya amin ya. Amin. Amin ya Allah. Ya nanti yang belum turun bisa menang. Bisa menangnya sini ya. Wow. Eki. Oh dari sini divingnya. Iya. Wow. Si Bambang baru mau ajak sebenernya udah nyebur duluan Bambangnya. Aman. Tadi ini aktif. Emang. Aktif ya bun dia. Dia yang kayaknya dia disuruh nemenin dia yang excited. Pak. Ya. Orang ya jadi ada tuh. Terus cowoknya cuma Eki. Jadi jangan lama-lama katanya. Ya jadi tuh ada siapa kata Mas Hansip ada satu orang yang nemenin kita. Hansip katanya kata itu sih siapa Ronja. Kalau kata netizen Hansip ini banget Hansip. Aduh mukanya kusut, mukanya rambutnya kusut gara-gara air laut ya. Iya makanya Pak pakai kayak gini di hijab gitu jadi aman. Friska sama Teteh. Yuk. Beli cucinya nih. Dah ya. Bentar ya aku mau diving. Dadah. Iya. Masalahnya HP-nya enggak waterproof, say. Kemarin ya.